Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan di channel YouTube saya. Hari ini saya mau membuat video tentang tanaman tomat irigasi kapiler yang selama ini sering saya liput. Lebih tepatnya setiap hari Rabu dan Kamis ya, antara dua hari itu teman-teman ya. Kalau saya terlambat kadang di Kamisnya, kadang di Jumatnya begitu. Ya, di hari ini saya ingin membuat video akhir dari tanaman tomat ini teman-teman, yang artinya di minggu-minggu yang akan datang tidak ada lagi video tentang tomat ini, dikarenakan saya lebih fokus ke tanaman yang lain ya teman-teman, karena tomat ini hampir-hampir tidak terurus gitu ya. Bukan terurus itu, maksudnya saya tidak sempat, agak kesusahan membuatkan videonya karena ya kesibukan saya sendiri gitu kawan-kawan. Kalau diurusnya tiap hari tetap diurus ya, seperti dicek airnya atau di lain-lainnya. Yang jelas di hari ini merupakan ending dari video tentang tomat irigasi kapiler. Namun yang saya garis bawahi bahwasanya metode ini bekerja dengan baik, dan juga setiap minggunya selalu saya buatkan dokumentasinya tentang hal apa saja yang saya lakukan, mulai dari semai sampai di hari ini ya kawan-kawan. Di hari ini saya mau melakukan panen ya teman-teman. Ini video akhir saya melakukan panen di tomat ini, yang artinya di minggu depan saya tidak akan ada lagi video tentang ini. Artinya tentang tayangan ini sudah close di hari ini ya teman-teman. Entah nanti tomat ini saya matikan, atau saya pindah, atau saya piara beberapa saja, itu nanti terserah saya nantinya. Yang jelas untuk dokumentasi kedepannya itu sudah tidak ada lagi tentang tomat ini. Kalau untuk cabai vertigasi kapiler ini tentu masih ada ya teman-teman, karena ini merupakan proyek saya yang menurut saya sangat berhasil ya. Bagi saya sendiri, saya pribadi menilai ini berhasil karena ya karena selama ini saya tidak pernah kesusahan karenanya, dan juga perawatannya itu tidak susah ya. Tomat pun sama, karena perawatannya itu saya ikutkan ketika saya melakukan penyemprotan cabe, saya juga melakukan penyemprotan pada tomat-tomat saya ini. Yang menjadi susahnya saya yakni membuatkan videonya ya di setiap hari Rabu atau Kamis, karena terkadang saya tidak punya waktu di hari-hari tersebut. Terkadang saya tunda pembuatannya di hari Jumat begitu, atau saya buat di hari Kamis tapi uploadnya di hari Sabtu. Kadang banyak terlambatnya si tomat ini teman-teman. Oke, yang jelas dari kesemuanya, yang jelas dari semua metode atau tata cara saya menanamnya itu sudah saya publish, sehingga tidak ada lagi pertanyaan bagaimana cara membuat tanaman semacam ini. Yang jelas semua sudah ada, dan mungkin lebih detailnya bisa lihat di deskripsi ya kawan-kawan, untuk dibuka dan dilihat langsung. Hari ini sudah memasuki minggu keberapa saya juga lupa ya teman-teman, karena ya itu kesibukan saya sendiri sehingga saya melupakan sudah umur berapa sih tomat ini. Bukan berarti saya tidak perhatian, saya hanya melupakan harinya saja sudah minggu yang keberapa ini. Yang jelas kalau saya urusnya tetap tiap hari saya urus teman-teman, bukan tiap hari juga diurusin begitu, tapi di cek airnya masih ada tidak. Terus kalau saya menyemprot cabai saya semprot juga gitu ya kawan-kawan.
Ya, di hari terakhir ini, baiklah, saya akan panen saja ya teman-teman. Mungkin ini video akhir dari, ya yang jelas ini video akhir ya, bukan bukan mungkin lagi, tapi memang saya pastikan ini video akhir. Dan setelah ini saya tidak upload video lagi tentang tomat ini. Ini tomat saya ada yang disengat lalat buah, teman-teman. Ini biasanya ada ulatnya di dalam, kita buang saja. Dia menyerangnya tidak semuanya sih, hanya satu dua gitu saja dalam semua tanaman ini. Ya mungkin karena tomatnya tidak seberapa yang ditanam. Berbeda kalau di kebun begitu, dia jumlahnya lebih banyak lagi, teman-teman. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Cukup baik lah. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan di sini saya tidak bisa menghabiskannya, selalu saya bagikan. Ya, saya panen dulu ya kawan-kawan. Oke, di ending video ini saya ajak Anda untuk melihat-lihat buahnya ya kawan-kawan, barangkali ingin menjadikan ini sebagai referensi untuk menanam dengan metode ini. Ini buahnya banyak sekali sih teman-teman, tersembunyi di antara dedaunan. Tomat ini membutuhkan sinar matahari yang agak lumayan ya teman-teman, karena kalau tidak begitu dia gampang sekali busuk. Karena terkena embun saja dia bisa membusuk gitu, apalagi terkena hujan. Kalau pagi kadang embun di sini kan banyak ya. Kalau saat ini tidak ada embun, karena terkadang hari-hari tertentu embunnya banyak, nah itu bisa menyebabkan jamur ya teman-teman. Untuk hama, kalau tomat hanya lalat buah ya. Ya kadang keriting juga daunnya. Tapi yang paling banyak itu di penyakitnya teman-teman, penyakit jamur biasanya. Ini pipa instalasinya ya teman-teman ya. Ini batangnya di sini, tapi rantingnya sampai sana-sana. Dia memanjang dan menjalar kalau tomat itu kawan-kawan. Ini buahnya cukup baik loh teman-teman, bisa dilihat. Untuk pemupukan saya menggunakan sistem tabur. Pupuknya hanya tiga jenis, NPK, TSP, dan KCL, itu ditabur bersama-sama. Untuk video pemupukan sudah sering saya upload ya kawan-kawan. Yang paling penting dari semuanya itu pemberian kalsium setidaknya 3 minggu sekali, sebulan sekali, agar ini tidak rontok ya. Biasanya itu mudah ditandai kalau yang bunga-bunga kecil ini rontok, nah itu biasanya kurang kalsium. Atau buahnya pecah, kalau buah pecah itu ada dua versi ya, bisa kurang kalsium memang karena cuaca juga bisa menyebabkan semacam itu. Itu buahnya di sana banyak sekali. Bisa dilihat ya teman-teman, itu mengkal semua. Ini yang konvensional yang saya siram setiap hari. Ada yang satu sempat mati gara-gara terlewat. Saya tidak siram itu di balik. Ini ada yang masih hidup tapi sebelahnya itu ada yang mati teman-teman. Karena polybagnya tersembunyi di bawah pohon, saya tidak melihatnya. Dan terlewat beberapa hari tiba-tiba dia kering aja gitu ya. Itu repotnya kalau konvensional. Kalau yang irigasi ya hampir-hampir nggak ada yang berkendala di sini. Oke, baik kawan-kawan, sekiranya tayangan dari akhir video saya ini bisa membawa manfaat tersendiri atau pertimbangan tersendiri bagi Anda, kira-kira nantinya akan bercocok tanam secara apa. Yang jelas kalau hanya untuk di rumah, metode ini terbilang cukup baik ya teman-teman, karena kita tidak perlu menyiram setiap hari. Terkadang kalau orang di rumah itu suka jalan-jalan gitu ya, mobilitas tinggi, kadang tidak sempat mengurus tanaman, mungkin cara ini bisa jadi pertimbangan. Berbeda kalau di kebun yang memang orangnya fokus di kebun, itu tentu tiap hari ada di kebunnya. Kalau yang di rumah itu apabila orangnya suka mobilitas tinggi, mengurus tanamannya di halaman tidak sempat ya, mungkin cara ini bisa jadi solusi. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan itu dia tidak kekeringan ya teman-teman. Ya,
penutup dari saya teman-teman ya. Terima kasih telah mengikuti video ini selama sekian minggu, mungkin entah 10 atau 11. Ya pokoknya ya berbulan-bulan lah dari awal saya menyemai sampai di hari ini. Ya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang sudah perhatian atau rela menonton tentang progress by progress dari awal sampai dia panen. Dan sebisa mungkin saya juga membalasi komentar Anda yang menyatakan bahwasanya Anda itu telah hadir untuk video ini dan hadir untuk metode yang saya berikan. Oke, sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan video-video lainnya di luar tomat ini.